Hai dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan terangkan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang anda akan belajar dalam biologi tingkatan 5. Jadi, mari kita lihat apa itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk menambah panjang batang dan akar. Manakala pertumbuhan sekunder pula berlaku kepada kebanyakan tumbuhan eudicot dan sebilangan kecil tumbuhan monocot iaitu pokok renek untuk menambah ukur lilit atau diameter batang dan akar tumbuhan. Terdapat tiga objektif presentasi ini. Satu, kepentingan pertumbuhan primer dari segi ketinggian, sokongan dan pengangkutan. Kedua, keperluan pertumbuhan sekunder untuk menambahkan sokongan dan pengangkutan. Ketiga, kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Jom tengok kepentingan pertumbuhan primer. Kepentingan pertumbuhan primer dari segi ketinggian, sokongan dan pengangkutan membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Selain itu, floem primer dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Tambahan lagi, xylem primer dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Dan akhirnya, xylem primer juga memberikan sokongan kepada tumbuhan herba atau tumbuhan. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan pertumbuhan primer. Seterusnya, mari kita lihat keperluan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambahkan diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Selain itu, ia juga memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan dan menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu floem. Pertumbuhan sekunder menghasilkan kuih kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen. Seperti yang anda lihat, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan pertumbuhan sekunder. Sekarang, mari kita mengenali kepentingan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Antara kepentingannya ialah tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras yang sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Seterusnya, kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti Hopia sp iaitu merawan dan meranti menghasilkan resin dan minyak. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnish. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan dan akhirnya jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Ini adalah contoh produk yang dapat dihasilkan daripada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Kesimpulan presentasi ini, pertumbuhan primer berlaku pada semua tumbuhan monokotiliden dan dikotiliden iaitu pada hujung pucuk dan hujung akar. Manakala pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan dikotiliden dan sebahagian monokotiliden sahaja, di mana pertumbuhan sangat penting bukan sahaja untuk pokok itu sendiri, malah penting dari segi ekonomi juga. Ini adalah sumber-sumber yang saya dan rakan saya rujuk sepanjang membuat presentasi ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.